Nah, itu guys, tadi saya sudah mencoba nyemplung di kolam berombak. Kalau di sini disebut white pool. Dan oke, guys, kalau wahana ini adalah cukup aman tapi karena ada lifeguard yang selalu mengawasi di setiap sudut permainan ini ke wahana air ini. Jadi aman sekali. Dan begitu juga airnya di dalam tidak terlalu tinggi, tapi masih kalau kaki masih nyentuh ke dasar kolam itu masih berada di bawah leher. Jadi aman sekali, guys. Dan tahu juga gelombangnya ini, guys, gelombang dan airnya sangat jernih, bening seperti kristal. Tapi juga gelombangnya beraneka variasi, ada yang lurus seperti air gelombang air laut. Sekarang kita berada di antara segerombolan kawanan burung yang mendiami pulau ini. Saya sendiri kurang mengetahui dengan jelas apa nama burung ini, yang pastinya kakinya menyerupai kaki bebek, sementara mulutnya agak panjang, dipatuknya akan terasa sakit, guys. Burung-burung ini sungguh sangat bersahabat dengan pengunjung yang datang ke pulau ini, dan mereka tidak menunjukkan rasa takut kepada kita sebagai pengunjung. Kita sebagai pengunjung di sini tidak diperkenankan untuk memberi makan burung ini. Mungkin ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah kita tidak mau mengganti rantai makanan daripada burung ini. Mungkin juga maksudnya kita memberi makan malah bisa menyakiti atau meracuni secara tidak sengaja di makanan yang kita berikan.
Oke guys, tadi kita sudah mengeksplor Kokoke. Jadi kita sudah dapat juga Daredevil. Juga itu water slide yang paling tertinggi di sini. Kemudian ada kita mandi di Oasis Lagoon. Airnya super jernih, sama seperti juga di wave ombak di kolam dengan ombak buatan. Kita coba di sana. Dan sekarang tiba saatnya untuk kembali kita ke kapal, untuk karena nanti ada masih melanjutkan kerja on duty. Di spesial untuk hari ini, kru diberikan turun di Kokoke. Oke guys, see you next adventure with another adventure. See you guys.